tepat. Gerak, kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kiri, kiri. Mana sih? Oh iya ya. Banget. Lagi. Siap. Siapa tuh? Wih. Ada manusia langka. Manusia langka, manusia asing. Stop. Mundur. Durkit. Mundur dikit. Durkit. Mundur dikit. Ini kenapa orang mau lewat kagak boleh? Kasih tahu. Bu, tahu nggak kita ini siapa? Gua tahu. Lu ijo, tapi ngelarang gua lewat ngapa? Nah, kalau kita pakai baju ijo, berarti ibu tahu kita siapa, hah? Yang namanya Ancrit kan? Ancrit. Hansip. Hansip. Iya, maksud gua begitu. Karo sebagai komandan tanya identitasnya. Durkit. Udah siang, gua mau ke pasar. Iya, makanya mundur dulu, ditanya dulu. Semua orang asing harus ditanya. Asing? Mata lu kemana sih? Emang gua orang asing? Maksudnya tak dikenal, tak dikenal. Nah, gua di sini rumah gua, kamu gua. Ya kita enggak ngelihat. Makanya ditanya. Ditanya. Ibu kemana? Namanya apa? Siapa dong? Susah amat sih nanyanya. Halo. Ibu siapa? Dari mana? Mau kemana? Rumah saya di situ. Saya mau ke pasar. Nah. Nama saya kalau mau kenal, Manohara. Manohara. Manohara dadali kali. Ada. Ada. Tadi Wonder Woman. Lu rasain ya? Hah? Lu kira gua takut sama lu? Bu Gusur. Tetangga baru kita itu nyebelin banget ya. Itu tuh, yang peot, nenek-nenek. Emang tuh, udah suara mesin blendernya tuh berisik. Kalau ngomong suara kayak toa. Inyong tuh lagi mau mesra-mesra sama suami Inyong. Tuh gagal gara-gara dia. Bener banget. Kemarin juga saya lagi karaokean dangdut, jadi berhenti deh tuh. Gara-gara suara blendernya. Emang nyebelin banget tuh dia. Sebel banget gue sih. Ibu ini siapa? Datang-datang ngomel-ngomel. Tahu. Pake nanya. Mata lu kemana? Kalau lu tahu, gua penghuni baru rumah susun ini, tahu? Oh iya? Kok Ika nggak tahu ya? Untung dia pergi. Ini gua mau.
tamu lagi tuh. Ganggu aja gue nyanyi ya. Heran pada sirik aja sama orang nyanyi. Gak boleh gue jadi biduan apa? Gak kurangnya sih. Gak bakal bisa nyanyi, Nenek Peot. Ini akibatnya. Kalau ngegangguin orang yang lagi sakit gigi. Rasakan. Sama bocahnya sih. Oi, Tung, bater amat sih lu. Rasain tuh nenek. Lagian jadi nenek-nenek oke banget. Keren tuh keren. Tahu siapa kita? Iya. Corok. Gue jadi kasihan, Cor. Nuh. Pak. Nuh. Duh. Tuh, nenek kok dibungkus kayak lemper. Gue jadi inget nenek diri gue di kampung. Lu ngetawain gue ya? Sedih, kita sedih ngeliat nenek. Nangis. Ah, nangis. Gue juga jadi sedih rasanya. Akhirnya kita bisa juga tidur siang dengan tenang. Iya bang, ya. Akhirnya Ratu Berisik itu pergi juga ya bang? Ah, ayo let's go. Let's go kemana bang? Tidur siang dong . Oh, aduh. Apaan lagi sini? Iya, kagak tahu. Gak jadi udah tidur siangnya. Maaf, Paman Sir. Saya tetangga baru. Suara mesinnya bisa dikecilin nggak? Waduh, kalau dikecilin nggak bisa. Kalau digedein bisa, Pak.